Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, sekaligus ulang tahun ke-74 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, IGTKI, Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Natuna menggelar pawai karnaval yang diikuti ribuan para anak-anak TK Sebunguran Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan kantor Bupati Natuna, Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2023, sore. Dalam pawai karnaval tingkat sekolah TK tersebut, para anak-anak pulau terdepan Indonesia itu terlihat semangat riang gembira walau terik matahari menyengat, tampak bahagia terpancar dari barisan para anak-anak TK yang ikut, serta ditemani para orang tua. Selain memakai baju adat, juga memakai baju seragam TNI atau Polri, seragam dokter, pilot, seragam ASN serta busana ustadz dan ustazah. Ketua Pelaksana, Khotijah mengatakan, setiap anak berhak mendapat kesempatan, perhatian, perlindungan dan kasih sayang dari orang tua dan lingkungannya. Anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang kreatif dan berakhlak mulia, adalah dambaan setiap orang tua, oleh karena itu kerjasama antara guru dan orang tua sangat diperlukan untuk mewujudkan harapan tersebut. Sementara itu dari Kepala Bidang PAUD, Pendidikan Nonformal, Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, Saidir ucapkan terima kasih kepada pengurus Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, IGTKI, Kabupaten Natuna yang telah sukses menggelar acara pawai. Dinas Pendidikan berjanji ke depan akan dibuat dengan lebih meriah lagi. Dari Natuna, Riki Rinovski, Gurindam ID melaporkan.